Pemirsa, 7 tenaga kesehatan di Jawa Timur meninggal dunia akibat COVID-19. 7 orang yang meninggal menambah daftar panjang tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19. Tenaga kesehatan di Jawa Timur kembali berduka. 7 perawat meninggal dunia akibat COVID-19. Ketujuh pejuang kesehatan tersebut adalah Siti Julaika, perawat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Sebelum meninggal, perawat 56 tahun itu sempat dirawat selama 9 hari di Rumah Sakit Prima Husada, Singosari, Malang. Berikutnya adalah perawat Lilik Nur Hayati, Suwardi, Ahmadi, Nur Mufida, Zeanur Ida Afifatun, dan Sri Muwardi. Keenamnya gugur akibat terpapar COVID-19 setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit tempat bertugas. Para tenaga perawatan ini mengalami suatu stres ya dengan lonjakan ini, dan itu juga memperparah kondisi. Oleh karena itu, jaminan termasuk pemeriksaan secara berkala itu harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk pada teman-teman yang saat ini mungkin sedang dirawat ya, termasuk di isoman ini juga menjadi. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur mencatat, sejak Januari hingga bulan Juli, 74 perawat di Jawa Timur meninggal dunia. Akhir Juni lalu, Liza Putri Noviana, tenaga kesehatan di Wisma Atlet Jakarta meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Mendiang Liza Putri merupakan nakes pertama yang gugur saat bertugas di Wisma Atlet. Rekan-rekan sesama nakes memberi penghormatan terakhir sebelum Liza dibawa untuk dimakamkan di Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.